البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khatamin nabiyin wal mursalin wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad karya al-imam Ibn Qudamah rahmatullahi alaih yang disyarah oleh al-syeikh al-allamah Shalih al-Fauzan hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kemarin sudah kita baca matannya atas itu, sekarang membaca syarahnya bawah. Halaman 52 bagian bawah, perhatikan baik-baik. Qala asy-syarihu athabahullah wasafahum birrasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan rasyidin. Mensifati para sahabat, para al-khulafa, para pemimpin yang empat dikenal dengan apa? Al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidun disifatin rasyidun, naam, warusdu diddul ghaib. Ar-rusdu itu lawan ghaib. Apa itu ghaib? Naam, ghaib itu adalah kesesatan. Berarti ar-rusdu petunjuk artinya. Paham ya? Ar-rusdu petunjuk. Jadi ar-rasyidun orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Wa huwal huda. Maksudnya ar-rusdu itu adalah al-huda. Wattiba'ul haq. Itu makna ar-rusdu. Ar-rusdu maknanya apa tadi? Al-huda, petunjuk. Wattiba'ul haq dan mengikuti al-haq itu namanya ar-rusdu. Wal-ghay, apa al-ghay? Huwad-dalal wal-inhiraf anil haq. Al-ghay itu adalah kesesatan dan berpaling dari al-haq. Hati-hati, jangan sampai kita berpaling dari al-haq. Karena orang ketika berpaling dari al-haq itu ada unsur, ada semata-mata benih-benih kesombongan pada dirinya. Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia, itu adalah kibir. Jadi jangan sampai al-haq itu antum tentang, antum lawan. Karena al-haq ahaqqu an yuttaba, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu nam aqwa minar rijal, yang namanya kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar apa? Penguasa atau pemimpin di muka bumi ini. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Kebenaran harus kita junjung tinggi-tinggi barakallahu fikum. Jangan sampai kita na'am melawan kebenaran, melawan al-haq. Nah, ini. Al-ghay huwad-dalal wal-inhiraf anil-haq. Al-ghay itu adalah kesesatan dan berpaling dari al-haq. Fahumur rasyidun radhiyallahu anhum. Maka mereka para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka para khulafa tersebut rasyidun, mereka adalah orang-orang yang bisa membimbing, orang-orang yang bisa mengarahkan, orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma wasafahum biwasfin akhar. Kemudian setelah itu Rasulullah mensifati para sahabat itu al-khulafa rasyidun dengan sifat yang lain. Faqal al-mahdiyyin ai alladzina hadahumullah liittiba'il haq. Masyaallah, mereka-mereka ini al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk untuk mengikuti kebenaran. Karena orang ketika mengikuti kebenaran butuh petunjuk, enggak sembarangan. Paham ya? Kita mau selamat, tempuhlah jalannya. Jangan pengen selamat tapi enggak mau nempuh jalan, keliru. Mau masuk surga, amalkan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada surga. Nah, ya, jangan cuma berangan-angan. Enggak pernah dijumpai perahu, kapal itu berjalan di daratan yang tidak ada airan, yang tidak ada airnya. Sampai-sampai sebutkan dalam pantun itu ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Artinya apa? Kamu ingin selamat, ingin beruntung, ingin berhasil sukses, tapi tidak mau menempuh cara-caranya, tidak mau menempuh jalan-jalannya. Ini bagaikan apa? Bagaikan permisalan bahwasanya perahu itu tidak apa? Tidak akan pernah bisa berjalan atau berlayar di daratan yang tidak ada airnya. Kering. Ya cuma terdampar gitu aja. Nah, tidak sampai kemana-mana. Paham ya? Jadi kalau orang ingin selamat, ingin berhasil, ingin sukses, ingin apa? Nah, mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, tempuh jalan-jalannya. Nah, barakallahu fikum, menempuh jalan-jalannya. Naam. Di antaranya apa? Jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Ta'ala, ilmun nafi',
Al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan salih itulah yang bisa menghantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai al-imam Sa'di rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qua'idul Fikhiyah. Dalam kitab apa? Al-Qua'idul Fikhiyah. 6. Kata beliau, i'lam hudida rusda anna abdallal minan. Ilmun yuzilu syaka anka waddaran. Wa yakshiful haqali bil kulubi. Wa yusilul abda ilal matlubi. Artinya apa? Di situ disebutkan, i'lam ketahuilah. Anna abdallal minan. Nah, maksudnya apa? Beliau mengatakan i'lam hudita. Ketahuilah, semoga engkau diberikan petunjuk. Anna abdallal minan. Bahwasanya kenikmatan karunia yang paling besar adalah apa? Ilmun. Ilmu. Yuzilu syaka anka waddaran. Yang bisa menghilangkan kerancuan, kebimbangan, dan kotoran-kotoran dari dirimu. Kotoran apa? Kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran hizbiyah, dengan adanya ilmu tadi itu. Naam. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi, akan menampakkan al-haq. Paham ya? Naam. Dengan ilmu tadi itu akan nampak terang benderang al-haq di hadapannya, lidil qulubi, bagi orang yang punya enam akal. Itu sekedar nasihat dari siapa? Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, bahwasanya ilmu, al-ilmun nafi' wal amal salih, itu adalah apa? Adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat diantaranya. Naam. Kita lihat di sini. Wa man ittaba'al muhtada faqad ihtada. Masyaallah. Dan barang siapa yang mengikuti orang-orang yang diberikan petunjuk, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi kita ngikutin orang-orang yang sudah diberi petunjuk dari kalangan khulafa ar-rasyidun, para pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dengan apa kemana catatannya? Catatannya selama mereka tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita tekankan adalah selama tidak berseberangan? Karena ijtihad sahabat itu bukan hujjah ketika berseberangan dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak boleh kita berhujjah dengan ijtihad sahabat ketika ijtihadnya keliru. Paham ya? Tapi langsung kembali kepada sumber intinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam masalah adzan dua kali ketika Jumat, baik dalam masalah apa kemarin, merapikan jenggot ketika sudah satu genggam, itu semuanya ijtihad sahabat yang berseberangan dengan apa? Yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita langsung mengambil kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdalilkan dengan hadis yang simple, pendek, padat maknanya. Antum semua menghafal apa itu? Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Rasulullah atau para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau di situ, addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Karena sekarang ini, bahkan ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Rasulullah sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhir zaman itu pasti penuh dengan kerusakan. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti, barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, maka peganglah sunnah, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Disuruh megang erat-erat, karena bagaimana apa kemarin hadisnya Anas bin Malik riwayat Tirmidzi, kal qabit 'alal jamri ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabit 'alal jamri. Akan datang di hadapan manusia suatu zaman manakala ada fitnah di zaman tersebut, dia berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah, dengan Al-Quran sunnah, bagaikan orang yang menggambar api. Berat ujian sana kemari, depan belakang, atas bawah, dunia, syubhat, syahwat, banyak ujiannya. Bagaikan orang yang menggenggam apa tadi? Menggenggam bara api. Bara api yang menyala-nyala kalau digenggam bagaimana? Sangat panas luar biasa. Terkelupas tangannya. Tapi kalau dia kuat memegangnya, masya Allah, berarti dia kokoh di atas apa? As-sunnah, itu permisalannya. Tapi kalau dia gak kuat bagaimana? Lepaslah bara api tadi itu. Lepaslah as-sunnah. Hati-hati ya, jangan sampai kita nam tertipu dengan apa ini, syubhat, syahwat, dunia, sehingga terlepas yang namanya apa? As-sunnah. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Rasulullah SAW pilihkan gigi geraham karena para ulama telah menyebutkan gigi geraham itu di dalam menggigit yang paling kuat. Faham ya?
Gigi seri kalah. Gigi taring kalah. Paham ya? Naam, gigi geraham yang paling kuat. Paham ya? Naam, kalau antum mau mencoba, enggak percaya, buktikan antum gigit kain dengan gigi geraham antum tarik sendiri. Sangat kuat sekali. Tapi kalau antum gigit dengan gigi seri bagaimana? Sempal, rampal. Paham ya? Karena apa? Ini ringan sekali ini ya. Jangan macam-macam ini ya. Gigi seri ini ringan sekali. Maksudnya dalam artian lemah gitu ya. Posisinya itu lemah. Antum gigit sesuatu ditarik gitu, bisa apa tadi? Rampal alias sempal tadi. Paham ya? Terlepas giginya. Allah musta'an. Tapi geraham kuat sekali. Percaya enggak? Percaya saja, sudah enggak usah buktikan. Percaya aja. Paham ya? Nah, kalau gigi seri kurang kokoh dia, tapi gigi geraham sangat kokoh. Maksudnya bagaimana? Rasulullah perintahkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kata beliau di sini, yakni Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasanya itu adu 'alaiha, yakni sunnah Rasul SAW. Gigitlah sunnah Rasulullah SAW. Pegang erat-erat. Wa sunnat khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para pemimpin yang empat tersebut. Hada yuradu bihi syiddatu tamassuk bisyai. Yang diinginkan di sini bukan menggigit dengan gigitan benaran ya. Maksudnya apa? Yang diinginkan dengan syiddatu tamassuk bisyai, yaitu nam begitu kuatnya, dahsyatnya berpegang teguh dengan sesuatu. Itu namanya apa? Namanya dikiaskan dengan gigitlah. Nah ya, nam dikinayahkan, diungkapkan dengan lafaz apa? Gigitlah. Itu bukan berarti menggigit beneran, tapi maksudnya apa? Peganglah erat-erat. Kuatkanlah dalam berpegang teguh dengan sesuatu tersebut. Karena berpegang teguh dengan sunnah kunci apa kemarin? Kunci keselamatan, kunci keberuntungan, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam mukaddimahnya, mukaddimah Sunan Darimi, apa kata beliau? At-tamassuku bisunnati najatun. Dalam riwayat lain, al-ittisamu bisunnah najatun, artinya sama. Berpegang teguh dengan as-sunnah ada kunci keselamatan. Mau selamat berpegang teguh dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Yuqal 'adda 'alaiha bin nawajid idastadda tamassakahu bihi, masyaallah. Idastadda tamassukuhu bihi, masyaallah. Adda alaih maksudnya apa? Adda alaih bin awajid, gigit atau dia menggigit dengan gigi geraham maksudnya apa? Idha shtadda tamassukuhmi, apabila sangat kuat berpegang teguhnya dengannya. Faham ya? Kal gharik, seperti orang yang tenggelam. Idha waqa'a wa ma'ahu habl fa innahu yatamassak bihadal habl li'alla yaghrik, masya Allah. Contohnya seperti orang yang mau tenggelam, apabila dia mendapatkan suatu tali, misalkan mau tenggelam ini di laut, mau tenggelam ada tali, kira-kira dia lepaskan talinya atau pegang? Lepaskan atau pegang? Dipegang erat-erat, dipegang erat-erat. Naam, li Allah yang agar dia tidak tenggelam. Itu maksudnya permisalnya, dipegang erat-erat. Fa idza khashi an yanfalit min yadayhi 'adda 'alaihi binawajidih, masya Allah. Apabila dia khawatir nam terlepaskan tali tadi dari tangannya, dia akan menggigit dengan gigi gerahamnya, yakni bi adrasihi minal hirs ala al imsak bi hadzal habl. Maksudnya apa? Menggigit dengan gigi gerahamnya, nam barakallahu fikum, dengan kuat sekali tali tadi itu. Li annahu sabilun najah, karena itu jalan untuk selamat. Lah mau tenggelam dia ada tali, dia enggak mau pegangan. Lepaskan talinya, tenggelam beneran itu loh ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada as-sunnah, dia tidak memegang erat-erat, dia nanti khawatirnya apa? Terjerumus, tergelincir ke dalam apa? Kesesatan oleh Allah. Naam. Fa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithl hadzal habl alladhi biyadil ghaliq law atlaqahu lahalak, masyaallah. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermisalkan bagaikan apa? Tali ini. Yang ada di tangan orang yang hendak tenggelam tadi itu, kalau seandainya dia melepaskan tali tadi, lahalakani saya, dia akan apa? Binasa, tenggelam. Dipermisalkan oleh siapa? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlih. Apa kata beliau? As-sunnah safinatu nuhin man raqibaha nada wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang dia itu naik di atas perahu tersebut, selamat. Dan barang siapa yang dia meninggalkan, menjauhi perahu tersebut, maka sungguh dia akan apa? Tenggelam. Nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah.
wa nasallahu an wafiqana iyyakum liman yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.